Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD ngamangpaatkeun 7 usaha anu boga lolongkrang bakal tumuwuh nalika pandemi COVID-19. Dirina nandeskeun BUMD kudu proaktif jadi pelaku utama keur investasi anu mandiri tur mitra usaha investasi deungeun. Lalu menjadi mitra utama dalam investasi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nandeskeun Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD kudu mere dividen ka pamarentah Provinsi Jawa Barat najan kiwari keur memejehna katarajang sasalad COVID-19. Nalika padungdengan kalawan online anu dikokolakeun ku PWI Pokja Gedung Sate, dirina ngageuing salila genep bulan katompernakeun investasi anu nitih 50 juta triliun asup ka Jawa Barat. BUMD kudu neuleuman sarta rukun gawe jeung investor keur ngokolakeun mangpaat investasina. Eta Gubernur anu dilandih Emil ngeceskeun 7 usaha anu boga lolongkrang tumuwuh nalika sasalad COVID-19 nyaeta investasi pausahaan anu mindahkeun usaha kaluar ti Cina, swasembada kabutuh ti jero provinsi atawa di jero negeri, tumuhna pariwisata anu digabung jeung pangladen kasehatan, pamampaatan otomasi revolusi industri 4.0 kalawan digitalisasi pangladen turta optimalisasi pagawe, pamampaatan teknologi informasi, bisnis ramah lingkungan tur berkelanjutan, turta pariwisata sarta wisatawan lokal. Pangnakitu, BUMD kudu proaktif jadi pelaku utama keur investasi mandiri sarta mitra usaha investasi deungeun. Kami sekarang sedang refocusing kepada COVID, sehingga dividen ini saya persilahkan dipakai dulu kalau ada untuk penguatan survival dari BUMD. Ya, itu poin. Kalau itu sudah lewat, maka secara fair kami minta agar performa perusahaan dinaikkan supaya dividen bisa juga diberikan kepada pemerintah provinsi. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah ngasih dividen ya, saya ingatkan, itu penting mah ayah heula gitu ya. Jangan selama ini nggak pernah kedengaran ayah itu eksis to eksis. Jadi akhirnya hidup segan mati tak mau, kira-kira begitu. Ya. Mau 1 miliar, mau 5 miliar, mau berapa ada dulu. Nah, jadi menyemangati bahwa niat hadirnya perusahaan-perusahaan BUMD ini ternyata ada buah positif. Kepala Biro BUMD dan Investasi Provinsi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyatioka ngebrehkeun sakumna BUMD kudu ngalakonan refocusing turta regrowing ngagunakeun skema capaian program. COVID ini juga diharapkan recovery-nya tidak terlalu lama, tapi nanti sudah ke refocusing, kemudian regrowth gitu, ya, untuk BUMD kita. Sehingga kami juga, Pak, Biro BUMD sudah memiliki beberapa program dan skema dalam mencapai hal tersebut. Dalam waktu dekat ini, kami juga akan sebagai fungsi kami sebagai pembina tentunya melakukan evaluasi-evaluasi terhadap tentunya laporan keuangan dan kinerjanya, Pak. Ayeuna Jawa Barat keur memejehna nincak mangsa recovery ekonomi nalika sasalad COVID-19. Gubernur Jawa Barat nandeskeun BUMD kudu salawasna nyorang inovasi. Budi Hartati, Bandung TV.